apa deh? Duh, mau kemana kamu? Jalan-jalan. Candinya di sini ya, Candi Sambariti. Itu ya candinya ya. Itu candinya guys. Baru direnovasi katanya. Gak tahu ke renovasinya kok gak selesai. Ini juga ada hotelnya ini. Hotel. Hotelnya di sini cuman nggak terawat. Nggak tahu pengunjungnya sedikit atau gimana. Nggak apa-apa nginep di sini kalau berani. Candi Jamboriti ini kecil, sepertinya untuk pendarmaan. Tentunya di sini berarti dulu ada peradaban. Panas ini. Ini ada dulu namanya Papa, pemandian air panas Jamboriti ya. Tapi ya ini udah nggak terawat. Di belakang sana itu ada kolam air panas dulunya. Ini candinya. Terus. Hello guys. Nih. Tempatnya sudah. Panas alami, tapi sekarang sudah kosong guys. Wah, ini sudah menjadi tempat untuk uji nyali sekarang. Air panas alaminya di situ dulu, di situ. Ya, ini di sini dulu ada ruangan-ruangan. Ruangan-ruangan kolam air panasnya di sini. Setiap ruangannya ada seperti ini, guys. Nah, ini ada kolam, tapi sekarang sudah dibongkar semua. Assalamualaikum. Oh, sekarang sudah kosong. Sudah kosong air kolamnya. Ada. Sudah jebol-jebol semua. Nah, dulunya di sini ada kolam rendam ini, namanya kolam rendam. Air panas, tapi sudah, iya, udah nggak ada, udah dibongkar ini. Dibongkar, oh, sudah jadi tuh, udah kolam. Wih, ini anak saya uji nyali. Uji nyali di sini. Ini hotel dulu, maunya sih nginep di sini anak. Tapi ya sudah nggak terawat ini, eman. Wah, ya itu bawa pelampung mau renang ternyata kolamnya sudah dibongkar. Nah ini dia, nggak jadi kalau renang ya. Ini, waduh, singup ya, singup, singup itu istilahnya agak serem, serem-serem, ada pohon besar. Ayo, lanjutkan perjalanan. Udah nggak boleh. Oh. Ini sudah kosong ya, nggak boleh. Candinya seperti ini. Lulu, ada penampakan, ada penampakan. Oh, bayang-bayang saya sendiri. Halo guys, ketemu lagi bersama kami jalan-jalan keluarga wisata jalan-jalan. Sekarang ada di Kota Batu guys. Ini adalah Hotel Papa, pemandian air panas alami di Jamboriti. Ada hotelnya, tapi ini sudah tidak terawat lagi lah ini. Nah, seperti ini kondisinya. Padahal ini view-nya bagus ini guys.
mungkin semenjak corona sepi terus nggak ada yang datang, biaya operasionalnya tinggi, akhirnya ya nggak nutup. Padahal di sana loh, itu loh ada orang terjun dulu. Banyak sekali di sana itu ya terjun payung itu. Seneng itu. Aduh, ayah sekali-sekali kepingin itu kayak gitu. Enak kayaknya itu. Terjun payung ini dari batu. Mana? Dari bukit. Nah, kelihatan ya dia. Lihat sini, Dek. Nah, kelihatan kan ya? Kelihatan. Nah, kelihatan ya tanah ya. Nah, itu loh. Loh, terjun payung. Oh, terjun payung itu. Banyak ya. Tuh, 2, 3. Oke, enggak ada. Enggak ada hantu. Hantunya yang takut sama kamu. Ngomong kamu jahil. Hantunya yang takut sama kamu. Ya di situ juga enggak kerawat. Ayo sini. Penginapan situ. Cottage. Sudah enggak kerawat. Ayo wis pulang. Sekarang menuju ke pemandian air panas yang masih ada. Ya jatuh. Terapi sumber air panas. Tiketnya untuk hari ini 5.000 orang. Tiketnya di sini. Sumber air panas. Selesai. Ini tempatnya ceweknya di sini. Nah, tempat prianya di sana. Ini kolamnya air panas, sumber air panas. Suaranya guys. Sini guys, ini nanti ditampung di kolam-kolam seperti ini. Yang ini untuk mandi nggak apa-apa. Ini untuk mandi nggak apa-apa. Ini juga sumbernya nih, sumurnya nih. Nah, sudah dibuatkan sumur. Keluar terus sih bang, gelembung-gelembungnya. Airnya keluar. Sini ini juga sumber. Nah, ini juga sumbernya, nggak boleh masuk ke sini. Nah, tempat pakainya di situ. Ini guys, nah, makanya nggak boleh nyemplung gantung. Keras itu masuk di sana, ada ruangan khusus sendiri. Terus sikat ini ya di biar aman. Jadi gimana?
gimana guys? Seru. Oh seru ya di sini. Ada mandi ya tadi. Senang mandi air panas di situ. Banyak di sini onsen. Di Batu. Ya tempatnya agak terpencil jadi sedikit orang yang tahu gitu. Panas banget ini.